Kita ke Kabupaten Asmat di Papua, Saudara, dan ditetapkan sebagai daerah KLB campak dan gizi buruk. 69 anak tercatat meninggal dunia sejak September 2017 lalu. Pemerintah langsung mendatangkan berbagai bantuan untuk mengatasi KLB. Kabupaten Asmat, Papua telah ditetapkan sebagai daerah kejadian luar biasa atau KLB campak dan gizi buruk. 69 anak meninggal dunia sejak akhir September 2017 lalu. 64 diantaranya karena gizi buruk, 4 karena campak, dan 1 anak lainnya meninggal karena tetanus. Sabtu kemarin petugas membawa warga yang terjangkit campak dan gizi buruk ke Rumah Sakit Umum Asmat. Evakuasi harus segera karena fasilitas medis di sejumlah distrik tidak memadai. Gabungan Satgas Kesehatan TNI bersama Kemenkes RI juga langsung tanggap. Satgas menempuh perjalanan berjam-jam untuk menjangkau distrik-distrik di Kabupaten Asmat. Jarak kampung yang paling dekat sekitar 1 jam dengan kapal cepat. Sementara distrik-distrik lain ada yang 6-8 jam perjalanan. Satgas memberikan pelayanan medis salah satunya di Kampung Ewer, Distrik Agats. Mereka membawa dokter-dokter spesialis dan keperluan medis yang cukup lengkap, termasuk tim medis dan obat-obatan. Di sini, kami masyarakat di sini ada kekurangan. Kekurangannya yaitu kita minta bantuan dari RSU supaya kita bisa sehat. Menteri Sosial Idrus Marham juga sudah tiba pada Sabtu pagi di Kabupaten Mimika untuk selanjutnya menuju Kabupaten Asmat, Papua. Idrus diperintah langsung oleh Presiden Jokowi. Ia membawa bantuan sembako dan santunan yang jumlahnya mencapai 4 miliar rupiah. Tim Liputan MSCTV melaporkan.